Baik adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Satria Aryasena alias Isa dalam pembelajaran SG Online. Hari ini kita akan belajar PPU, Pengetahuan dan Pemahaman Umum. Yuk langsung aja kita lihat soalnya. Ternyata soalnya panjang, tetapi bukan itu fokusnya. Apa makna gabungan peran yang terdapat pada kalimat 7? Mari kita lihat teori tentang konfiks peran. Apa fungsi konfiks peran? Ternyata konfiks peran dapat membentuk kata benda yang dihasilkan berupa tindakan dalam sebuah perwujudan. Makna pertama, hal atau keadaan. Persetujuan, perdamaian, karena menunjukkan kondisi ya. Hasil, kata pelajaran, perolehan. Kita akan melihat bagaimana hasil ajarnya, hasil olehnya. Perbuatan, percakapan, perkelahian, karena ia merujuk kepada sebuah aktivitas. Hal yang berkaitan dengan, misal pada perkapalan, perburuan, artinya ada hubungan dengan kosakata itu. Tempat, perairan, peristirahatan. Sekarang kita akan analisis pada soal berikut. Kata perkembangan. Wah, kalau kita coba preteli peran lalu kembang, berarti kita akan lihat bagaimana sesuatu atau kembang ini menunjukkan hasil, artinya menunjukkan hasil kembang. Maka kita akan lihat apakah menyatakan perihal? Tidak, karena perkembangan lebih fokus kepada hasil. Apakah menyatakan banyak? Banyak tidak menjadi makna peran. Menyatakan hasil perbuatan? Ini sesuai dengan konteksnya, karena hasilnya yang kita lihat adalah hasil kembangnya. Menyatakan tempat, perkembangan tidak bisa kita samakan dengan suatu tempat, tetapi lagi-lagi dia lebih merujuk kepada hasil. Menyatakan daerah, tidak merujuk pada daerah. Maka di sini, jawaban yang benar adalah yang C. Adik-adik, kakak harap kalian bisa memahaminya. Jadi sekali lagi caranya adalah melepas konfiks dan juga kata dasarnya. Baik adik-adik, itu saja. Sampai jumpa di pembelajaran SG Online berikutnya.